بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكر ذاكر وصل على محمد كلما ذكر ذكر. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم إمامه. میرے محترم دوستوں، دنیا میں تین طبقے ہیں، چوتھا کوئی طبقہ نہیں، اور ان تینوں طبقوں میں سو فیصد دین زندہ ہو کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مقصود پر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رسوله الکریم. اما بعد، bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan satu ayat Al-Qur'an, kemudian beliau mengatakan, di dunia ini ada tiga kelompok masyarakat, tidak ada yang terlepas. Menghidupkan agama, mewujudkan agama kepada tiga kelompok masyarakat ini, inilah maksud dibuatnya usaha dakwah dan tabligh. Man, orang, orang. Ini tempatnya besok bisa diundang. Hari ini tempatnya kau bisa diundang. Ini besok bumi dunia ini akan diundang. Yang pertama adalah wanita, dan yang ketiga adalah anak-anak. Kepada tiga golongan ini, bagaimana agama wujud dalam kehidupan mereka? Bagaimana tiga golongan ini menjadi orang-orang yang mengamalkan agama? Apabila hidup agama dalam tiga golongan ini, maka secara radikal 100% agama akan hidup di seluruh dunia. قربانی میں بھی یہی تین طبقہ ملے گا، مرد، عورت اور بچہ. مردوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، عورت حضرت حاجرہ ہے، اور بچے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام ہے. ان تین کی قربانی پر اللہ نے وادی غیر ذی ذرا کو بلد الامین بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جیسی نعمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوست بزرگوں بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دلوں میں اس سرزمین کی محبت اور اس چار دیواری کی محبت ڈال دی، اور حج کے فریضے کو میرے دوست بزرگوں زندہ فرمائے. ini merupakan milahnya Ibrahim. Dalam milahnya Ibrahim juga kita jumpai pengorbanan daripada Ibrahim alaihissalam bersama keluarga beliau, laki-laki, wanita, dan anak-anak.
dengan pengorbanan yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam dan istri dan anak beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah ubah satu tempat di wadin baini di zar'in, tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, menjadi baladil amin, menjadi negeri yang aman. Kemudian Allah SWT telah keluarkan air zam-zam dari tempat tersebut. Allah SWT telah penuhi keberkahan dari tempat tersebut. Dan Allah SWT telah meletakkan kecintaan, muhabbat dalam hati manusia di seluruh dunia kepada tempat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan wujudnya agama kepada tiga kelompok ini, maka Allah SWT telah fardukan dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam, Allah SWT telah fardukan haji kepada umat Islam di seluruh dunia. Ye tino tabqa jab Allah ke naam par qurbani dene par aaya, Allah tabaraka taala ne unki qurbaniyon ko qiyamah tak ke baaki rakha. Maka apabila tiga kelompok ini memberikan pengorbanan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pengorbanan mereka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah dimasyhurkan kepada manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Ab puri duniya se logon ka rukh us taraf ho raha hai, ab puri duniya se log haj mein mere dosto Baitullah mein jama ho rahe hain, sehingga ruh arah daripada seluruh manusia kiblat kepada tempat tersebut, dan orang-orang telah berangkat haji dari seluruh dunia menuju tempat tersebut. Aur rozana 5 martaba usi taraf muh karke namaz padte hain aur us qibla ko yaad karte hain, ye us khandan ki qurbani ki barkat. Dan setiap hari 5 kali kita akan menghadap ke tempat tersebut menjadi kiblat salat kita. Ini merupakan kesan daripada pengorbanan keluarga tersebut. Fir Imamul Anbiya Aqae Madani sallallahu alaihi wasallam ki mehnat par bhi yahi teen tabqa sabse pehle kalma padha. Sabse pehle kalma padhne wale mardon mein Abu Bakr Siddiq hai, auraton mein Hazrat Khadija رضی اللہ تعالی عنہ hai, aur bachchon mein Hazrat Ali Karam Allah wajh hai. اور اللہ نے دین کو ذریعہ بنایا پوری دنیا میں قیامت تک کے دین کے زندہ ہونے کا اور دین کی بقا. Kemudian dalam usaha yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan ini juga yang telah memberikan pengorbanan untuk agama. Yang pertama sekali masuk dalam Islam dari kalangan laki-laki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan wanita Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dari anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari pengorbanan tiga golongan ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah buka pintu hidayah kepada seluruh manusia di seluruh alam. Aaj puri duniya mein jitna Islam, jitna deen aur jitni deendari nazar aa rahi hai, isi teen tabqe ki qurbani ki barkat hai. Hari ini Islam, agama Islam dan amalan-amalan Islam yang kita lihat sedang berlangsung di seluruh dunia, ini keberkatan dari pengorbanan tiga golongan. Agar mard apni zaat se deendar hai, apne ghar mein auraton ne deen ke laane ki fikr nahi ki, to iski deendari adhuri hai. Apabila laki-laki dengan zat dirinya sendiri mengamalkan agama, tetapi dia tidak berpikir untuk mewujudkan agama kepada wanita-wanita di rumahnya, maka agamanya tidak sempurna. Aurat ki bedini kal qiyamah mein iski deendari ko barbaad kar degi. Karena wanitanya tidak mengamalkan agama, nanti pada hari kiamat akan menjadi sebab kehancuran laki-laki itu pada hari kiamat. Aur agar bachchon mein deen nahi hai to bachchon ki bedini maa baap ki deendari ko barbaad kar degi. Apabila dalam kehidupan anak-anak tidak ada agama, maka tidak wujudnya agama dalam kehidupan anak-anak akan menghancurkan agama bapak ibunya nanti pada hari kiamat. Isliye Imamul Anbiya Aqae Madani sallallahu alaihi wasallam ne is daawat ki azim mubarak mehnat mein sabse pehle apne ghar walon ko apne saath liya. Untuk itu dalam usaha yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usaha yang paling mulia ini, maka pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa orang-orang rumahnya dalam usaha agama. Sabse pehle kalma padhne wali aurat hai. Pertama sekali yang mengucapkan kalimat adalah wanita. Sabse pehle Allah ke deen par maal lagane wali aurat hai. Pertama sekali yang mengorbankan harta untuk agama adalah seorang wanita.
سب سے پہلے دعوت کی محنت میں نبی کا ساتھ دینے والی عورت ہے. Yang pertama sekali bersama Nabi dalam usaha dakwah adalah wanita. Aur sabse pehle Allah ke deen par jaan dene wali aurat hai. Dan yang pertama sekali memberikan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Ye tamam saadate aurat ke hisse mein aayi hai. Maka semua keberuntungan ini masuk ke dalam bagian wanita. Aur sabse pehle Allah ka salam is ummat par jo aaya hai wo aurat par aaya hai. Dan yang pertama sekali mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah seorang wanita. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مردوں میں تو ابتدا ملتا ہے لیکن اللہ کی نبی کے وصال کے بعد کوئی عورت مرتد ہوئی ایسا نہیں ملتا ہے. setelah wafat رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم maka didapatkan laki-laki murtad daripada Islam tetapi hadirin tidak didapati wanita murtad dari Islam. عورت کا رخ اگر صحیح ہو گیا یہ میرے دوستو پورے گھرانے کی دینداری کا ذریعہ بنے گی. عورت کا رخ اگر بگڑ گیا یہ پورے گھر کو برباد کرنے والی بنے گی. apabila arah kehidupan wanita menjadi benar maka akan menjadi sebab untuk wujudnya agama di dalam rumah, tetapi apabila arah kehidupan wanita salah maka akan merusakkan agama yang ada yang telah wujud di dalam rumah. isliye hadis mein aata hai jisko deendar biwi mil gayi usko deen aur duniya ki bhalai mil gayi. Sehingga dalam makhum hadis dikatakan barang siapa yang mendapatkan wanita yang soleha, wanita yang mengamalkan agama, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhir. Allah ke Nabi Iqbal s.a.w. فرمائے خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھنے والی چیز دیندار عورت ہے. Nabi s.a.w. bersabda yang makhumnya yang mengumpulkan seluruh khazanah-khazanah kebaikan adalah wanita yang soleha, wanita yang mengamalkan agama. اور دیندار بیوی اس کو کہیں گے جو اپنے مرد کے دین پر چلنے میں معین و مددگار بنے. dan wanita itu dikatakan wanita yang mengamalkan agama adalah wanita yang membantu suaminya untuk buat usaha agama. اپنے مرد کو حرام سے روکنے والی بنے. wanita yang menjaga suaminya dari perkara-perkara yang haram. اپنے مرد کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر قربانی پر کھڑا کرنے والی بنے. menjadi wanita yang mendirikan suaminya untuk bergerak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. wo aurat deendar kehlayegi jise har waqt apne mard ki aakhirat ki fikr. itulah wanita yang dikatakan wanita yang beragama, yang mana setiap waktu berusaha supaya suaminya ada fikir kepada akhir. daure sahaba mein aurte yun kaha karti thi apne mard se, ae hamare shohar hame halal ke sookhe tukde la kar khilana, ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کو برباد کرتے. pada zaman sahabat wanita-wanita sahabat telah memberikan nasihat kepada suami mereka, wahai suami-suamiku, wahai suamiku, apabila kamu pulang maka bawalah rezeki yang halal kepada kami, jangan berikan suapan yang haram kepada kami yang akan merusakkan agama dalam kehidupan kami. جو اپنے مرد پر اللہ کی دین کے تقاضوں پر تیار کرنے والی ہو کہ ہماری فکر نہ کرے, آپ اللہ کی دین کے تقاضے پر جائیں. laki-laki yang sibuk memikirkan untuk mewujudkan menyebarkan agama di seluruh alam, maka kamu jangan terlalu banyak memikirkan tentang kami, kamu sibuk saja berpikir untuk agama. اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو. mereka wanita-wanita tersebut selalu berpikir untuk iman dan menjaga amal-amal dalam kehidupan mereka. apni zindagi mein taqwa, sabr aur shukr lane wali hai. wanita yang dalam kehidupannya mewujudkan taqwa, sabar dan qanaat dalam kehidupan. apna banao singar sirf apne shohar ke liye karne wali hai. yang mana dia menghias dirinya hanya untuk suaminya saja. اور باہر نکلے تو حیا کی پتلی بن کر نکلنے والی ہے. dan wanita yang keluar dari rumahnya dengan perasaan malu yang begitu tinggi. اور ان تینوں چیزوں میں اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. dan dalam tiga perkara ini wujud dalam kehidupan umum mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang menjadi contoh kepada seluruh manusia. صرف 10 سال کا زمانہ ملا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن 10 سال کے اندر ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے,
اتنی ترقی کی ہے، اتنی بلندی پر گئی ہے کہ اللہ کے سلام کی حقدار بنی اور اللہ کا سلام آیا. Hanya 10 tahun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam zaman nubuah, tetapi dalam 10 tahun ini iman, takwa, sifat yang telah beliau hasilkan dari kehidupan beliau, maka beliau telah berhak mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika orang apni zindagi ko din par le aaye, kitni bulandi par ja sakti hai. Apabila wanita dalam kehidupannya mewujudkan agama, iman, amal dalam kehidupannya, maka dia akan dapat mencapai derajat yang begitu tinggi. Itni Allah ke karib ho sakti hai. Dia dapat begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itni Allah ki mehbub ban sakti hai. Sebegitu dekat menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ye aurat ki bulandi hai. Ini merupakan ketinggian seorang wanita. Iman lane mein Abu Bakar aur Hazrat Khadijah dono saath mein aage piche iman laaye hain. لیکن سلام حضرت خدیجہ پر نبوت کے 10th سال میں آیا ہے اور ابو بکر صدیق پر سلام تبوک کے موقع پر آیا ہے. اتنا فرق مرد عورت میں سلام میں آیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ dan خدیجہ رضی اللہ عنہ hanya dalam waktu beberapa sikit saja yang berbeda dalam memeluk iman, dalam masuk Islam, hampir bersamaan masuk dalam Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha 10 tahun kenabian, kepada Abu Bakar setelah perang Tabuk baru Allah taala berikan salam kepada Abu Bakar. Begitu besar perbedaan antara Khadijah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aaj mere dosto humne kabhi apne ghar ki masroorat par is aitbaar se fikr nahi ki ke ye iman aur amal ke aitbaar se tarakki kare. Nah hari ini kita tidak punya fikir, dan wanita-wanita juga tidak punya fikir. Bagaimana di rumah-rumah wanita ada fikir untuk perkara iman dan perkara amal dalam kehidupan mereka. Semere bhai dosto budurgo, ek zimmedari aurat par ye hai apne ko kimti banana. Untuk itu hadirin, tanggung jawab seorang wanita dalam kehidupannya, bagaimana dia menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang berharga. Dusri zimmedari aurat ka apne mard ke din ki fikr hai. Tanggung jawab yang kedua, bagaimana wanita berpikir untuk agama suaminya. Yahan bhi amma jaan Hazrat Khadijah ummat ki auraton ke liye namuna hai. Di sini juga Khadijah Kubra menjadi contoh kepada seluruh wanita-wanita di dunia ini. Ke Allah ke Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ke saath pehle din se daawat ke kaam mein saath diya hai. Dari hari pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Nabi dalam usaha agama. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب پہلی وحی آئی، آپ گھبرائے، اپنے گھر آئے اور یوں کہا زنبلونی زنبلونی کہ مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے. اس وقت جو تسلی کے جملے اماں جان نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں فرمایا کہ نہیں نہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بھولے ہوں کو راستہ بتانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ تسلی دی ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada gua Hira setelah mendapatkan wahyu yang pertama, maka keadaan Nabi dalam keadaan cemas ketakutan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan mengatakan zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Hadirin, apa yang dikatakan oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha untuk menenangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mengatakan dengan jumlah yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau. Engkau adalah satu orang yang selalu membantu orang-orang yang miskin, memberitahu jalan kepada orang-orang yang tersesat, meringankan beban yang ada pada kehidupan orang-orang lain, dan engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau. Dengan kalimat yang diberikan, yang disampaikan oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi tenang. Aur jab maal dene ka mauka aaya Allah ke din par, ye Makkah ki maaldaar tareen aurat thi, ghar mein sone aur chandi ki aankhein thi, سب لا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا یا نبی اللہ، میں اور میرا مال سب اللہ کے دین کا ہے. dan ketika giliran untuk memberikan harta untuk agama,
Maka Khadijatul Kubra radhiyallahu anha merupakan wanita yang paling kaya di kota Mekah pada waktu tersebut. Maka dia telah bawa seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, "Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku, maka bawalah untuk perjuangan agama." Dan semua harta tersebut telah diberikan. Aur sara maal Allah ke deen pe laga hai. Jis din Hazrat Khadijah ka visal hua, ghar mein 3 din ka faqa tha aur badan pe jo kapde the usme 12 ya 13 pevan lage hue the. Ye Makkah ki maaldaar tareen aurat apna sara maal Allah ke deen par laga kar gayi. Dan seluruh hartanya telah diberikan untuk agama. Ketika beliau wafat, maka 3 hari sebelum beliau wafat, di rumah beliau dalam keadaan kelaparan. Dan waktu beliau wafat, baju beliau ada tempelan tambalan sebanyak 12 atau 13 tempelan. Hadirin, beginilah keadaan seorang wanita yang begitu kaya tetapi dalam keadaan wafatnya tidak punya harta karena semuanya telah diberikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ke Allah ke Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam Hazrat Khadijah ke wisal ke baad bhi zindagi bhar aapko yaad karte rahe, zindagi bhar. Ek martaba Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہ ka, ya Nabi Allah, کب تک آپ اس بڑی کو یاد کریں گے؟ اللہ نے اس سے بہتر جوان بیویاں آپ کو دی ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا, عائشہ, ایسا نہ کہ, اللہ نے مجھے جیسی کوئی نہ دی. حضرین یang dimuliakan Allah SWT, setelah خدیجت القبرى رضی اللہ عنہ وفات pun نبی صلی اللہ علیہ وسلم tetap ingat kepada beliau sehingga Nabi sering menyebut nama Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sehingga satu kali, hadirin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai kapan kamu akan mengingat wanita tua tersebut? Allah SWT akan memberikan istri yang lebih baik kepada kamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat tangannya di hadapan wajah Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, kamu jangan berkata begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aku. Allah Subhanahu wa taala telah berikan aku Khadijatul Kubra radhiyallahu anha yang mana tidak ada wanita yang lebih baik daripada dia." Aur teesri zimmedari shariat ne aurat par jo di hai wo zimmedari hai jo Allah nabiyon ko dekhkar bhejta tha. Nabi duniya mein aate the aadam saazi ke liye, nabi duniya mein aate the iman sikhane ke liye, نبی دنیا میں آتے تھے دل بدلنے کے لیے. یہی ذمہ داری عورت پر بحیثیت ماں ہونے کے ہے. اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اولاد کو ایمان کون سکھائے گا؟ اولاد کا یقین کون بنائے گا؟ اولاد کو اللہ سے کون جوڑے گا کہ ماں جوڑے گی؟ Kemudian tanggung jawab yang ketiga kepada seorang wanita, karena wanita ini juga merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi tanggung jawab kepada wanita untuk meneruskan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi maksud kedatangan Nabi ke dunia ini? Nabi mengajarkan agama. Nabi mengajarkan amal agama dalam kehidupan. Maka wanita yang mana merupakan orang yang akan memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya, mengenalkan agama kepada anak-anaknya, mengenalkan Allah SWT kepada anak-anaknya, mengajarkan agama kepada anak-anaknya, maka yang mengajarkan agama kepada anak-anak ini merupakan tanggung jawab seorang wanita. Dunia pecche insan kahan se milenge ke maa ki gosh se milenge, maa ki tarbiyat ke natije mein milenge. Di dunia ini di mana akan didapatkan manusia yang baik? Dari pangkuan seorang ibu. Apabila ibunya memberikan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik kepada seorang anak, maka akan didapatkan manusia yang baik di dunia ini. Ulama ne likha hai, jab Khadijah jaisi maa hogi to Fatima jaisi aulad hogi aur Fatima jaisi maa hogi to Hazrat Hasan aur Hussein jaisi aulad hogi. Ulama telah menulis, apabila ibunya seperti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, maka akan didapatkan anak seperti Fatimah radhiyallahu anha. Dan apabila ibunya seperti Fatimah radhiyallahu anha, maka akan didapatkan anak seperti Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Aur yahan bhi Hazrat Khadijah ki zindagi namuna hai. Dan di sini juga kehidupan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha menjadi contoh. 4 betiyan hain, Hazrat Zainab, Hazrat Ruqayyah, Hazrat Kulsum, Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala na, ye 4 betiyan jannat wali aur beti Fatima to jannat pe jane wali auraton ki sardar, ye us maa ki tarbiyat aur us maa ke doodh ki barkat hai.
ibu daripada empat orang anak wanita, Hadrat Zainab, Hadrat Ruqayyah radhiyallahu anha, Hadrat Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan Hadrat Fatimah radhiyallahu anha. Maka empat orang wanita ini merupakan empat orang wanita ahli surga. Fatimah radhiyallahu anha akan menjadi pemimpin wanita yang akan masuk ke dalam surga. Empat orang ini menjadi ahli surga karena tarbiyah daripada ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Jitni khair aur jitna mere doston nayi naslon mein hidayat aayegi wo auraton ki deendari ki barkat se aayegi. Berapa banyak pun kebaikan dan wujudnya agama dalam keturunan, dalam kehidupan seseorang, maka didapatkan karena tarbiyah dan wujudnya agama dalam kehidupan seorang wanita. Mard ke zimme aurat ka deen hai, aurat ke zimme aulad ka deen hai. Aaj mard apni zimmedari ko bhula hai aur ghar mein deen lane ki fikr nahi ki, aurat bhi apni zimmedari bhuli hai aur ye puri nasl ki barbadi ka zariya bani hai. Tanggung jawab seorang laki-laki adalah mewujudkan agama kepada istrinya, dan tanggung jawab seorang istri, seorang ibu adalah mewujudkan agama kepada anak-anaknya. Hari ini laki-laki telah lupa untuk mewujudkan agama dalam kehidupan di rumahnya, dalam kehidupan istrinya, sehingga istri pun telah lupa mewujudkan agama dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga seluruh keturunan pun hancur tidak mengamalkan agama. Aaj biwi bachon ke pet ke taqaze aur unki zaruraton ko pura karne ke liye 12 ghante hum sardi garmi barish se beniyaz hokar janwaron ki tarah apne aap ko thaka rahe aur mehnat kar rahe ki ye hamari zimmedari hai. This is my duty, hum ise apni duty samajh rahe, lekin apni biwi bachon ko jahannam ki aag se bachane ke liye mere paas ek ghanta nahi hai ki main apne ghar mein biwi bachon ko do ki meri biwi bachon ki aakhirat ban jaye, uske liye hamare paas ek ghanta nahi hai. Hari ini untuk perut istri dan anak kita, maka kita terlalu memikirkannya, hadirin. Kita merasa ini adalah tanggung jawab kita. Kita pun buat kerja dengan sungguh-sungguh, tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Kita meletihkan diri kita seperti seekor binatang, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap hari 12 jam berusaha untuk perut anak dan istri kita. Tetapi untuk agama anak dan istri kita, untuk menyelamatkan anak dan istri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, satu jam pun kita tidak punya waktu untuk mereka. Bagaimana agama wujud dalam kehidupan mereka? Bagaimana mereka mengamalkan agama? Hari ini kita tidak punya waktu untuk perkara tersebut. Hum kehte biwi bachcho ki zarurat ka pura karna mere zimme hai, to main poochta hu apni biwi bachcho ko jahannam ki aag se bachana kiske zimme hai? اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے. Untuk keperluan dunia maka kita katakan ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tanggung jawab suami. Kita katakan untuk memenuhi keperluan anak dan istri kita, ini merupakan tanggung jawab kita. Tetapi hadirin, untuk menyelamatkan anak dan istri kita dari api neraka, maka menjadi tanggung jawab siapa? Allah SWT telah katakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakarnya terbuat daripada batu dan manusia. Aur Imam Ghazali rahimatullah alaihi ayat ki tafsir mein farmate hain, unhe Allah ka deen sikhao. Dan Imam Ghazali rahmatullah alaihi telah memberikan tafsir atas ayat ini. Maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu kamu ajarkan agama kepada ahli keluarga kamu. Aaj hum apne dil par haath rakhkar soche, 10 saal shaadi ko ho gaye, 15 saal shaadi ko ho gaye, 20 saal shaadi ko ho gaye, kabhi humne apni biwi ki surah Fatiha bhi suni hai? Kya Allah ki bandi tujhe surah Fatiha bhi yaad hai ki nahi hai? Hari ini coba kita lihat diri kita masing-masing. Kita tanya kepada hati kita masing-masing. Sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Pernah kita tidak tanya kepada istri kita, wahai istriku, coba kamu baca dulu surat Al-Fatihah. Apakah kamu hafal surat Al-Fatihah atau tidak? Aaj uske paon ki chappal ki fikr hai, ghar ki jhaadu ki fikr hai, apni biwi bachchon ki deen ki fikr nahi. Hari ini kita fikir untuk selop dan sandal anak dan istri kita.
Kita fikir untuk sapu lidi di rumah kita, tapi kita tidak ada fikir untuk agama anak dan istri kita. Aaj Indonesia ki jamaat puri duniya mein ja rahi hai, puri duniya mein deen ke zinda karne ki fikr hai apne ghar ko chhod kar. Hari ini hadirin seluruh jemaat dari Indonesia berangkat ke seluruh alam, berfikir untuk seluruh alam. Seluruh alam difikirkan, tapi rumah sendiri tidak difikirkan. 8 mahine guzar gaye, ek jamaat chille ki nahi, ek jamaat shiri ki nahi nikli. Batao humne apne mapni bastiyon ke andar auraton mein deen lane ki kya mehnat ki. Hadirin yang mulia, kalau kita tidak usahakan kepada wanita kita, hadirin, berapa banyak pun jemaah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu wanita kita tidak diusahakan, maka berapa banyak kerusakan yang akan terjadi. Ajam bazar wale bane hai, bazar se jab bhi ghar jate hai kuch na kuch lekar jate hai, kabhi khali haath ghar nahi gaye. Lekin aaj hum masjid wale nahi bane, rozana masjid se ghar jate hai, masjid ki koi cheez lekar ghar nahi jate. Hari ini kita telah menjadi orang pasar. Apabila kita pulang ke rumah, di tengah jalan kita melewati pasar, maka kita akan membeli sesuatu untuk kita bawa pulang ke rumah kita. Kita tidak akan pulang kecuali membeli sesuatu dari pasar. Tetapi hari ini kita belum menjadi orang masjid. Apabila kita pulang dari masjid, kita tidak membawa apa-apa ke rumah kita. Daure sahaba mein jab mard masjid se ghar jata, biwi darwaze pe khade rehke apne shohar ka istiqbal karti. Ab poochti, aaj kaun si Quran ki ayat utri, آج کون سی حدیث میرے نبی نے بیان کی, آج کون سا مسئلہ اللہ کے نبی نے بتلایا, اور آج کون سا تقاضا مسجد میں آیا. یہ مسجد کے تقاضے اور مسجد کا دین گھروں میں پہنچتا تھا مردوں کے راستے سے. Pada zaman sahabat, apabila lelaki pulang daripada rumah, pulang dari masjid menuju rumah, maka sampai di depan pintu rumah, wanita-wanita telah menyambut istiqbal dengan kedatangan suami mereka. Masuk ke dalam, langsung istri mereka akan bertanya, hari ini ayat Al-Quran apa yang turun? Apa hadis yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah masalah ibadah yang diajarkan Nabi? Apakah ada takazah-takazah agama yang datang? Maka wujudnya agama di dalam rumah dengan jalan laki-laki yang membawanya ke dalam rumah. Aaj bazar se jab hum ghar jate hain, hamari biwi darwaze par hi se awaz deti hai, main boli kyon laaye? मैंने कहा था वो लाए, और मर्द भी हाथ उठाकर कहता हां लाया हूं, लेकिन कभी मस्जिद से घर जाते हुए न बीवी ने पूछा और न हमने मस्जिद का कोई तकाजा घर में जाके रखा. Hari ini hadirin, apabila kita pulang ke rumah melewati pasar sampai di depan rumah, maka istri pun menyambut kita juga, dan istri mengatakan, dibeli tidak yang saya katakan, dibeli tidak yang saya pesan. Maka dari jauh pun kita goyang-goyang plastik barang yang kita bawa, hadirin, menunjukkan kita telah membeli apa yang dipesan istri kita. Tetapi hari ini tidak ada wanita yang bertanya apa yang dibawa dari masjid. Tidak ada laki-laki pun yang memberikan kabar ke rumahnya tentang apa yang akan dia berikan di rumah dia dari masjid. Aur is zimmedari ke bhulne ke natije mein hamare ghar deen se koso dur hai. Aaj haal kya hai, باپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے اور اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی ہے اور باپ کو اپنی اولاد کی جمعہ نہ پڑھنے کا غم نہیں. حاضرین yang dimuliakan Allah SWT, karena kesalahan kita seperti ini hadirin, maka agama tidak wujud di dalam rumah. Keadaan yang sekarang sedang terjadi, bapaknya satu orang penjaga solat tahajud, tidak pernah tertinggal solat tahajud, tetapi anaknya tidak pernah solat Jumat, hadirin yang mulia. Maka karena anaknya tidak pernah solat Jumat, maka agama tidak akan dapat menyelamatkan bapaknya. Mard ke sar pe safa bhi hai, mard sunnat pe bhi hai, haath mein laathi bhi hai, lekin ghar mein biwi ke sar pe dupatta bhi nahi hai, aur mard ko apni biwi ki behayai ka fikr bhi nahi hai. Hadirin, di kepala laki-laki ada sorban, pakai jubah, di tangannya pakai tongkat, hadirin, tetapi istrinya selendang pun tidak pakai, hadirin yang mulia. اس کے لئے میرے دوستو بزرگو, ہر مرد کی ذمہ داری ہے, ہر کام کرنے والی کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اپنے گھر میں دین کو لانے کی محنت کرے. Untuk itu hadirin, menjadi tanggung jawab kepada setiap laki-laki, menjadi tanggung jawab kepada setiap orang-orang yang buat kerja agama, menjadi tanggung jawab kepada setiap orang yang buat usaha agama,
untuk mewujudkan dan berfikir bagaimana agama akan diwujudkan di rumah-rumah kita. Uske liye hamare daawat ke kaam mein teen line ki mehnat hai. Untuk itu dalam usaha agama kita ada tiga usaha yang harus dibuat. Aur ye teenon line ki mehnat har mard ke zimme hai. Dan tiga usaha ini merupakan tanggung jawab kepada setiap laki-laki. Tab Allah Pak Indonesia ke har ghar mein deen ke mahol ko zinda farmayega. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tiap-tiap rumah di Indonesia wujud suasana agama. Aur Indonesia ka har ghar Madinah Munawwarah ke gharon ke namune par aayega. Dan setiap rumah di Indonesia akan menjadi contoh seperti mana rumah-rumah di Madinah Munawwarah. Is waqt Nizamuddin se puri duniya mein teen line ki mehnat batlai ja rahi hai. Pada waktu ini dari Nizamuddin diberitahukan kepada seluruh dunia untuk buat tiga usaha. Aur ye teenon line ki zimmedari har fard kaam karne wale ko samjhai ja rahi hai. Dan tiga usaha ini diberikan kefahaman ini merupakan tanggung jawab kepada setiap orang laki-laki. Ke bhai sab karne ke liye taiyar hai. Kita semua bersedia untuk membuatnya. Sab is par apne aap ko lane ke liye taiyar hai. Kita bersedia untuk membawa amal agama ini dalam setiap kehidupan kita. Ek to apne ghar mein 5 amal ko zinda karna hai. Yang pertama bagaimana kita hidupkan di rumah-rumah kita ta'lim dengan 5 amal. Apni masjid ko masjid-e-nabi ke namune par lane ke liye masjid ke 5 amal hai. Untuk mewujudkan masjid kita seperti mana masjid Nabawi maka kita buat 5 amal masjid. Aur apne ghar ko Madinah Munawwarah ke gharon ke namune par lane ke liye ghar ke 5 amal hai. Dan untuk menjadikan rumah kita menjadi contoh seperti mana rumah-rumah di Madinah maka kita buat 5 amal rumah. Aur ye sare amal sahaba ki zindagiyon se liye gaye hain. Dan seluruh amal ini didapatkan dari kehidupan para sahabat. Jitni hamari mehnat sahaba ki mehnat ke qareeb hogi utni hamari mehnat jandar hogi. Sejauh mana usaha kita mendekati usaha yang dibuat oleh para sahabat maka usaha kita akan ada hakikatnya. Hamara iman bhi sahaba wala iman ho, hamare amal bhi sahaba wale amal ho, hamari mehnat bhi sahaba wali mehnat ho. Iman kita bagaimana seperti imannya para sahabat dan amal kita seperti mana amalnya para sahabat dan usaha yang kita buat juga seperti mana usaha yang dibuat oleh para sahabat. Tab jaakar deen apne kamal ko zahir karega. Barulah agama akan menampakkan kesempurnaannya. Tab jaakar Indonesia ke 100% gharon mein Islam zinda hoga. Barulah nampak dari rumah-rumah di seluruh Indonesia wujudnya agama Islam. Nabi wali maasyarah zinda hogi. Akan hidup muasyarah Nabi dalam kehidupan. Nabi wale maamlaat zinda hoge. Akan hidup muamalat Nabi dalam kehidupan. Aur Nabi wale akhlaq zinda honge. Dan akhlak Nabi juga akan dihidupkan. Aur puri duniya Islam ko dekhegi ke ye Islam hai aur ye musalman hai. Dan seluruh dunia akan melihat Islam. Inilah Islam dan inilah orang-orang Islam. Aaj log Islam ko kitabon mein dekh rahe hain, zindagiyon mein Islam nazar nahi aa raha hai. Hari ini orang-orang melihat Islam di dalam kitab-kitab, tetapi dalam kehidupan tidak nampak Islam. Aur ye mehnat se maqsood hai har zindagi Islam ka numainda bane aur har zindagi Islam ka namuna bane. Dan inilah maksud daripada usaha supaya dalam kehidupan nampak Islam, supaya dalam kehidupan akan menjadi contoh mencontohkan apa itu Islam. Isliye har ghar mein 5 amal ko zinda karna hai. Maka untuk itu di setiap rumah kita hidupkan 5 amal rumah. Ek to har ghar mein Quran ki tajweed ka halqa. Yang pertama halqa tajweed Al-Quran. Ye Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki hijrat se pehle ka amal hai. Ini merupakan amal yang dibuat sebelum Nabi hijrah. Hazrat Umar ki hidayat ka zariya ghar ki Quran ki tajweed ka halqa bana hai. Yang jadi sebab datangnya hidayah kepada Umar bin Khattab adalah halqah tajwid Al-Quran di dalam rumah. Ke behen ke ghar mein Quran ko sikha aur sikhaya ja raha tha jisne Hazrat Umar ke dil ko narm kiya hai. Di rumah saudari perempuannya sedang belajar dan diajarkan Al-Quran yang menjadikan hati Umar menjadi lembut. Quran asase din hai. Quran merupakan asasnya agama. Hadis mein aata hai tum mein behtareen shakhs woh jo Quran ko sikhe aur sikhaye. Dalam hadis dikatakan yang mafhumnya sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Quran ke ek ayat ka seekhna sikha dena 100 rakaat nafil namaz se afzal hai.
belajar atau mengajarkan satu ayat Al-Quran lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Har mard narmi aur mohabbat se apni biwi bachon ka Quran sahih karne ki koshish kare. Maka setiap laki-laki hendaknya buat usaha dengan lemah lembut dan kasih sayang untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak dan istrinya di rumah. Dusra kitabi talim hai. Yang kedua adalah ta'lim kitabi. Ek din fazail amal fazail sadqat ki ta'lim hogi aur ek din muntakhab hadith ki ta'lim hogi. Hari pertama fadilah amal dan fadilah sedekah yang dibaca dan berikutnya kitab muntakhab ahadith. Iske zariye se auraton par mein deen par chalne ka shauq paida hoga, amal ke karne ki raghbat paida hogi. Dengan jalan ini maka wanita-wanita akan ada syauq, semangat untuk mengamalkan agama dan wujud semangat untuk mengamalkan agama di dalam rumah. Aur tisra amal apne ghar mein 6 sifat ka muzakara hai. Dan amal yang ketiga di dalam rumah kita buat muzakarah 6 sifat. Jaise jamaat mein nikal kar naye sathiyon ko hum 6 number sikhate hain. Har number ka maqsad, uski fazilat, uske hasil karne ka tareeqa, aise mote mote andaaz mein apni biwi bachchon ko ye number sikhaye jaye. Seperti mana waktu kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ajarkan 6 sifat kepada orang-orang baru yang kita bawa keluar. Apa maksudnya? Apa fadilahnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Maka begitu juga di rumah kita, dengan kalimat-kalimat yang umum dan sederhana, kita ajarkan 6 sifat kepada orang-orang di rumah kita. In 6 sifat ki barkat se har aurat ka mizaj daawat ka banega. Dengan keberkatan 6 sifat ini, maka mizaj sifat dakwah akan terbentuk pada istri-istri kita. Aur har aurat ka mizaj pure deen par chalne ka banega. Dan wanita akan terbentuk sifat untuk menjalankan agama dengan sempurna. To ye 6 sifat ka mudhakara rozana apne gharon mein karna. Maka mudhakarah 6 sifat ini setiap hari kita buat di rumah kita. Chautha amal tashkeel. Amal yang keempat adalah tashkil. Jisse auraton aur bachchon mein Allah ki raah mein nikalne ka shauq paida ho. Yang mana wanita-wanita dan anak-anak akan shauq dan semangat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ye kitabon mein waqiat likhe Badr aur Uhud ke mauke par chote-chote bacche maidan-e-jang mein pahunche hain. Panjon ke bal khade hue ke Allah ke nabi ko bade nazar aaye aur huzur hame Allah ke raaste mein jaane ki ijazat de. Kisne taiyar karke in bachchon ko maidan-e-jang mein pahunchaya ke ghar ki auraton ne tashkeel ki hai apne bachchon ko Allah ke naam par jaan dene ke liye. Dalam kitab kita dapatkan dalam peperangan Badar dan dalam peperangan Uhud, orang-orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, maka anak-anak yang masih kecil sekalipun mereka telah berdiri bahkan berjinjit untuk berusaha supaya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa pada jemaah yang akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyiapkan anak-anak yang masih kecil ini sehingga mereka mempunyai jazbah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu di rumah mereka yang telah menyiapkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya mempunyai semangat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Huzur bachchon ko rok rahe ke na jao aur bachche jaan dene ki jazbe se aage badh rahe ke hame Allah ki raah mein jaan dena hai. Ye maon ne jazbe paida kiye the apne bachchon mein aur gharon mein tashkeel ki thi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk berangkat, jangan pergi. Tetapi anak-anak ini mempunyai semangat yang begitu besar untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya lah yang telah memberikan targhib kepadanya, ibunya lah yang telah memberikan semangat kepadanya. Dengan adanya tashkil di dalam rumah, maka terbentuk semangat anak-anak untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jab din ka mahol tha, bachchon ko jaan dene ke liye taiyar karna aasan tha. Aaj deen ka mahol nahi raha to 5 waqt ki namaz ke liye bachchon ko masjid mein bhejna mushkil ban gaya. Dahulu adanya suasana agama, maka begitu mudah anak-anak untuk ditashkil keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan nyawa sekalipun. Tetapi karena hari ini tidak ada suasana agama, menyuruh anak-anak untuk solat 5 waktu di masjid pun menjadi susah. Aaj hame apne gharon mein is mahol ko zinda karna hai. Maka hadirin di rumah-rumah kita, hendaknya kita menghidupkan suasana agama ini. Rozana apne gharon mein bolo bhai bolo ki awaz lagani hai
Setiap hari, setiap hari kita tazkir. Ayo, ayo, siapa yang bersedia? Kita akan berangkat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apne bacche bachiyon mein Allah ke raaste mein nikalne ka shauk paida karna hai. Bagaimana kita membentuk shauk dan semangat kepada anak laki-laki dan anak wanita kita, semangat mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamare ghar ki masturat mein Allah ke raaste mein nikalne ke shauk aur jazbe paida karna hai. Bagaimana kita membentuk semangat? Semangat kepada wanita-wanita kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aur panchvi cheez aainda kal ka mashwara karenge. Dan amal yang kelima yaitu musyawarah untuk amal hari berikutnya. Aainda kal kitab kaun padhega, 6 number ka muzakara kaun karega, Quran ki tajweed kal ka kaun karega ke ghar ke har fard mein in amal ke karne ki istidad aur quwwat paida ho. Besok siapa yang akan tajwid Al-Quran, besok siapa yang akan baca kitab ta'lim, besok siapa yang akan mudhakarah 6 sifat, maka dengan nizam seperti ini akan ada kekuatan untuk menghidupkan agama di dalam rumah. Fir aap 3 din mein, chille mein, 4 mahine mein jamaat mein jaoge to aapki ghair maujoodgi mein bhi ghar mein amal hota rahega. Warna jab aap jamaat mein jaoge, ghar ka amal bhi aapke saath jamaat mein chala jayega. Mereka ada kekuatan untuk menghidupkan amal ini di dalam rumah. Sehingga apabila kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka mereka akan tetap buat 5 amal ini di dalam rumah. Tetapi kalau kita tidak ajarkan kepada mereka, waktu kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu pun berhenti dari rumah kita. To ek amal hame apne gharon mein zinda karna hai, ye 5 amal jo batlaye gaye. Jadi satu amal yang perlu kita hidupkan, yaitu 5 amal yang kita buat di dalam rumah. Aur dusra amal apne mohalle ki ijtemai taleem hai. Dan amal yang kedua, bagaimana kita buat ta'lim muhala mingguan masturah. Puri duniya mein sabse zyada masjidon wala mulk aapka kehlata hai. Di seluruh dunia, masjid yang paling banyak di seluruh dunia adalah negeri kita di Indonesia ini. Agar ek masjid ke atraf mein ek taleem bhi agar zinda hoti to mere dosto kai lakh taleem mere dosto aapke mulk mein hoti. Hadirin yang mulia, kalaulah di tiap-tiap masjid kita, di setiap masjid ada dibuat ta'lim muhala mingguan masturat, maka hadirin maknanya ada juga 1 juta tempat ta'lim muhala mingguan. Aaj masjid to lakhon ki tadad mein hai, lekin ta'lim hazaron ki tadad mein bhi nahi hai. Hari ini ratusan ribu bahkan sampai 1 juta jumlah bilangan masjid dan musola kita, tetapi hadirin tempat ta'lim muhala mingguan masturat tidak sampai bilangan ribuan. Har gaon ke andar mere dosto buzurgon markaz maujood, har gaon mein shabguzari maujood, mardon ke liye deen par chalne ki fikron ke liye amal maujood, lekin pure pure musalmanon ke mohalle hain, ek mohalle mein bhi ijtemai taleem nahi hai ki hafte mein ek din auraton mein deen ki fikron ko zinda kiya jaye. Hari ini di setiap tempat, di setiap kota, bahkan di setiap kampung ada markaz, ada malam shabguzari, ada usaha untuk memikirkan bagaimana agama akan wujud dalam kehidupan laki-laki. Tetapi begitu banyak tempat di negara kita ini, di tiap-tiap kampung, tidak ada tempat ta'lim muhala mingguan masturah yang akan memikirkan bagaimana agama akan wujud dalam kehidupan wanita. Di tempat yang begitu besar, satu tempat ta'lim muhala mingguan pun tidak ada. Aur ijtemai ta'lim ke liye koi lambe chode sharait nahi hai. Dan untuk ta'lim muhala mingguan masturah ini tidak perlu syarat yang begitu banyak. 3 cheeze hai har mohalle mein zinda kar lo. 3 perkara yang perlu kita hidupkan di muhala kita. Ek to makan. Yang pertama tempat atau rumahnya. Kaisa makan ho jo parde wala ho aur thoda kushada ho. Rumah atau tempatnya yang tertutup, ada hijab dan agak luas. Us makan ki mard aurat dono ka waqt lagao to bahut behtar, warna mard ka waqt laga hona zaruri hai. Kalaulah tuan rumah, laki-laki dan wanitanya sudah pernah keluar, maka lebih baik. Tetapi kalau wanitanya pun belum keluar, tidak apa. Yang penting laki-lakinya sudah pernah keluar di jalan Allah SWT. Aur us mohalle mein kam se kam 3-4 masturat, ashra lagayegi, ashra ya 15 din lagayegi ho. Dan di muhala tersebut sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 masturat yang sudah keluar 10 hari atau 15 hari. Bas is syarat ko puri karana hai.
Maka dengan syarat ini kita sempurnakan. Aur tisra us mard ki us mohalle ki masjid par jamaat itni mazboot ho jo unka mashwara kar sake, unke kaam ki nigrani kar sake. Dan kemudian yang ketiga, laki-laki yang berada di muhalla tersebut amalnya kuat sehingga mereka mampu untuk buat musyawarah untuk program taklim muhalla mingguan masturat dan dapat menjaga amal yang sedang berlangsung. Ab ye tino sharait agar hamare mohalle mein puri ho rahi hai, hum apne markaz mein, hum apne zimmedaron ke paas taqaza lekar aaye ki hamare sharait puri ho rahi hai, hame ijtemai taleem ki ijazat di jaye. Apabila tiga syarat ini sudah kita penuhi, maka kita bawa takaza ini kepada penanggung jawab kita, kepada orang markas kita. Kita katakan kami sudah penuh, kami sudah penuh memenuhi syarat-syarat ini, maka berikan izin kepada kami untuk membuat taklim muhalla mingguan masturah. Ek masjid ke atraf mein 5 mohalle hain. Ek mohalle mein ijtemai taleem ho rahi hai, 4 mohallon mein nahi ho rahi hai. To un charon mohalle mein ijtemai taleem shuru karna us masjid waar jamaat ki fikr ki cheez hai. Hadirin yang mulia, terkadang satu masjid bukan hanya satu muhalla, terkadang sampai beberapa muhalla. Maka di satu masjid di sekitarnya misalnya ada 5 muhalla, hanya satu muhalla saja yang baru hidup taklim muhalla mingguan masturat, maka orang-orang di masjid tersebut harus berfikir untuk menghidupkan taklim muhalla mingguan masturat di muhalla-muhalla yang lain. Aur mere dosto, shahar ke zimmedaron ki zimmedari hai wo koshish kare, taqazi dale har shab guzari mein ke har mohalle mein ijtemai taleem ke shuru karne ki fikr zinda ho. Dan penanggung jawab di satu kota atau di satu kabupaten, bagaimana dia ini selalu berfikir dan memberikan takaza pada malam syabguzari kepada orang-orang masjid untuk menghidupkan taklim muhalla mingguan masturat di muhalla-muhalla mereka. Aur har mohalle ki masturat usi mohalle mein jama ho. Dan wanita-wanita dari muhalla tersebut, maka dia bergabung atau berkumpul di taklim muhalla mingguan tersebut. Arus istimai taklim mein 3 amal karne hain. Dan dalam istimai taklim tersebut dibuat 3 amal. Ek to istiqbal, aane wali behnon ka istiqbal. Yang pertama istiqbal, kepada wanita-wanita yang datang kita istiqbal. Ek behn kitab padegi. Yang kedua satu orang wanita membaca kitab taklim. Ek hafta fazail amal fazail sadqat ki taleem hogi, dusre hafte mein muntakhab hadith ki taleem hogi. Minggu yang pertama dibaca kitab fadilah amal dan fadilah sedekah, minggu yang kedua dibaca muntakhab hadith. Aur teesra amal 6 sifat ka muzakara. Dan amal yang ketiga yaitu muzakarah 6 sifat. Aur jo behn 6 sifat ka muzakara karegi, wahi 6 number poore karne ke baad tashkeel karegi. Dan wanita yang buat muzakarah 6 sifat, setelah selesai memberikan muzakarah 6 sifat, maka dibuat tashkeel. Wahi masturat gharon ke 5 amal zinda karne ki fikr dilayegi. Wanita ini juga yang membentuk fikir bagaimana tiap-tiap rumah akan wujud 5 amal rumah. Ye 1 ghante sawa ghante ka amal hai. Amal ini dibuat dalam waktu 1 jam atau 1 jam 15 menit. Masturat ghar se ijtemai taleem mein shirkat kare aur ijtemai taleem ke baad fauran apne ghar laut aaye. Jadi wanita-wanita dari rumahnya langsung ke tempat taklim muhalla mingguan masturat, dari tempat taklim muhalla mingguan masturat langsung pulang ke rumahnya. Istara uski nigrani karna, uska mashwara karna, ye mard ke zimme, mardon ke zimme masjid par jamaat ke. Jadi seperti ini untuk menjaga amal ini berlangsung, untuk memusyawarahkan amalnya, maka menjadi tanggung jawab kepada laki-laki. Isuk bangle wali masjid se puri duniya mein baat kahi ja rahi hai, har mohalle mein ijtemai taleem shuru karo aur unke sharait pura karne ki koshish karo. Pada waktu ini dari bangla wali masjid di Nizamuddin diberikan suara ke seluruh dunia supaya di tiap-tiap muhalla dibuat taklim muhalla mingguan masturat, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya difikirkan untuk disempurnakan. Is tarah mere dosto buzurgo, hame pure kya kehte Indonesia ki har masjid ke atraf mein ijtemai taleem ke shuru karne ke rukh ko zinda karna hai. Maka untuk itu hadirin, bagaimana setiap diri kita berfikir di seluruh Indonesia, di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap muhalla di seluruh Indonesia, bagaimana kita akan berusaha untuk menghidupkan taklim, tempat taklim muhalla mingguan masturat. Aur ek har masturat apne gharon mein jamaaton ke thehrane ke rukh ko zinda kare. Kemudian bagaimana wanita-wanita mempunyai kesiapan untuk membawa atau meminta jemaah yang sedang keluar,
Jemaah masturat yang sedang keluar untuk keluar di rumahnya. Masturat har mahine 3 din nahi ja sakti. Teesre mahine jayegi. 2 mahine apne ghar mein jamaat thehra kar unke sath amal mein lage aur 1 mahina khud apni jamaat banakar Allah ke raste mein nikle. Wanita tidak dapat keluar 3 hari setiap bulan. Bulan ketiga baru keluar 3 hari. Maka pada bulan pertama dan bulan kedua, bagaimana dia akan mengambil jemaah masturat untuk masuk ke dalam rumahnya? Dengan adanya jemaah masturat 3 hari di rumahnya, maka dia akan dapat bergabung untuk buat amal dengan jemaah tersebut. Bulan yang ketiga membentuk jemaah sendiri untuk keluar 3 hari masturat. Haji har ilaqo mein chand makhsoos maqamat ke masturat ki jamaaton ke thehrane ke baaki aur kahin masturat ki jamaat nahi thehrti. Hari ini di tiap-tiap tempat di seluruh dunia atau di Indonesia hanya rumah-rumah yang tertentu saja dimasuki oleh jemaah. Rumah-rumah yang lain tidak pernah dimasuki oleh jemaah. Aur gharon ke andar ki tamam gandagiyan tamam bigad niklega jab jamaat ke gharon mein dakhil hogi. Maka bagaimana kita pikirkan supaya tiap-tiap rumah dapat masuk jemaah masturat? Maka hadirin, keburukan yang terjadi di dalam rumah yang menjadi penyebabnya karena jemaah-jemaah masturat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Aaj masturat ki jamaaton ke taqaze nahi hai, isliye jamaat bhi nahi ban rahi hai. Jab har ghar se taqaze aayenge to jamaaton ke badhne ke rukh bhi zinda hoga. Nah, hari ini karena tidak ada taqaza untuk menyambut jemaah, rumah-rumah tidak meminta supaya dimasuki jemaah masturat, maka tidak terbentuk jemaah masturat. Karena tidak terbentuk jemaah masturat, maka rumah-rumah pun tidak disiapkan. Apabila rumah-rumah memberikan takaza untuk dimasuki oleh jemaah masturat, maka akan terbentuk jemaah masturat sebanyak-banyaknya untuk datang ke setiap rumah. Har ghar wala apni marzi apne ghar ka takaza apne mashure mein rakhe ke bhai hamari is hafte mein hame jamaat chahiye, masturat ki 3 din ki jamaat hame chahiye. Ab 100 takaze jab aayenge tabhi jamaaton ke banne ki fikr bhi wujood mein aayegi. Maka apabila setiap laki-laki memberikan takaza dalam musyawarah, saya siap menerima jemaah masturat, saya siap menerima jemaah masturat, kalau datang dalam setiap musyawarah 100-100 orang bersedia untuk menerima jemaah masturat, maka akan terbentuklah orang-orang yang akan keluar masturat lebih banyak untuk memenuhi takaza-takaza rumah yang meminta jemaah masturat. Aur ye majma pura tay kare har teesre mahine mujhe apni ghar walon ko lekar 3 din ke liye jana hai. Maka seluruh majma ini kita berniat dan buat keputusan pada bulan yang ketiga, 3 bulan sekali saya akan membawa istri saya untuk keluar 3 hari masturat. Kyun bhai sab taiyar hai? Semua bersedia insyaallah. Koi hamara do teesra hafta naga na ho masturat ki 3 din ki jamaat ko lekar jane. Jangan pernah kita bolong atau kosong pada bulan yang ketiga untuk membawa istri kita keluar 3 hari masturat. Lekin sab miljul kar na jaye purani. Tetapi orang-orang lama jangan keluar sama-sama. Ek joda jiska pehle waqt laga hua hai samajhdar hai wo apne saath 4-5 naye jodon ko taiyar kare. Satu pasang yang lama, maka dia buat usaha untuk membentuk jemaah masturat bersamanya, bersama 4 atau 5 pasang orang-orang baru. Isliye hamare zariye se naye naye jode taiyar honge. Maka dengan jalan usaha yang kita buat, orang-orang baru pun bersedia untuk keluar di jalan Allah. Aur jab 3 martaba 3-3 din lag gaye, ab unke ashre 15 din ki tashkeel karni. Apabila mereka sudah keluar 3-3 hari sebanyak 3 kali, maka ditaskir untuk keluar 10 hari atau 15 hari. Aur ashra ya 15 din saal mein ek martaba hai. 10 hari atau 15 hari setahun sekali. Aur jin ka ashra 15 din lag gaya, ab unki chille ki tashkeel hai. Dan yang sudah keluar 10 hari atau 15 hari, maka ditaskir untuk keluar 40 hari. Aur chilla har saal nahi hai, har teesre saal masturat ka chilla hai. Dan 40 hari bukan setiap tahun. Setiap 3 tahun sekali ditaskil untuk keluar 40 hari. Aur jinka chilla lag gaya Hindu Pak mein aur mere dosto bazurgon mahol ke andar ab unki bairun ki tashkeel hai. Dan barang siapa yang 40 harinya atau 2 bulannya telah keluar di India, Pakistan atau satu negara daripada 2 negara ini, maka ditaskil untuk berangkat 40 hari ke negeri-negeri yang jauh. Jaise sari duniya se jamaat aapke yahan par aa rahi hai, Indonesia ki masturat ki jamaat maa masturat ke sari duniya mein ja rahi hai. Seperti mana jemaah-jemaah dari seluruh dunia datang ke negara kita,
maka bagaimana dari seluruh Indonesia akan dikirim jemaah-jemaah masturat ke seluruh dunia. Aapke mulk mein aapki masturat ka parde ke saath phirna ye bhi ummat ke liye daawat banegi. Dari negara kita hadir, wanita-wanita kita bergerak di seluruh dunia dengan memakai hijab, dengan memakai pakaian yang penuh dengan syariat. Ini merupakan jalan untuk dakwah kepada seluruh umat di dunia ini. Ye teen din ki jamaat ka phirna auraton mein istidaad paida karega, auraton mein apni zindagi mein parda lane ki. 3 hari keluar masturat, ini akan membentuk wanita-wanita akan mempunyai kemampuan untuk memakai hijab dalam kehidupan mereka. Aaj batil ne sabse badi jo koshish ki hai musliman ki maasharat ko barbaad karne ki ki hai. Usaha batil yang paling besar sekarang ini bagaimana merusakkan muasyarat orang-orang Islam. Aur batil janta hai jis qaum ki maasharat bigad jati hai wo qaum duniya se mit jati hai. Dan batil mengetahui apabila muasyarat satu kaum telah hilang, rusak, maka kaum itu pun akan menjadi hilang dari permukaan bumi ini. Aur Allah ke nabi ne maasharat ki do buniyad batayi ki haya aur sadgi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bunyat dan dasar daripada muasyarah, yaitu haya, rasa malu, dan sadegi, kesederhanaan. Aur ye dono cheeze wajood mein aa nahi sakti aurat ki deendari ke baghair. Dan dua perkara ini tidak akan datang dalam kehidupan kita kecuali dengan wujudnya agama dalam kehidupan wanita-wanita kita. Beti Fatimah to keh rahi hai, "Ae Ali, mere janaze ko aaj hi raat ko lekar chalna. Main nahi chahti kisi ghair mard ki nigah mere janaze par pade." Hazrat Fatimah radhiyallahu anha telah mengatakan kepada suaminya, "Wahai Ali, nanti kamu bawalah jenazahku pada malam hari. Aku tidak ingin wanita yang laki-laki yang bukan muhrim melihat kepada jenazahku." Jab din dari thi, marne ke baad janaze ki bhi haya ki fikr thi. Apabila wujud agama, walaupun telah meninggal dunia, ada fikir untuk tetap menutup aurat. Ab baap ke samne jawan beti behaya baithi hai aur baap ko apni zara bhi fikr nahi aa rahi ki meri beti ka kya hoga. Hari ini karena tidak ada agama, anak gadis tidak malu untuk duduk di depan bapaknya, dan bapaknya tidak ada fikir kepada anak wanitanya tersebut. Ye cheeze wujood mein aayegi jab ye amal zinda honge, jab masturat ka khuruj zinda hoga. Perkara ini akan wujud apabila amal akan wujud dalam kehidupan, dan amal akan wujud apabila wanita-wanita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Huzur sallallahu alaihi wasallam ke zamane mein sirf mardon ne duniya mein jaakar apni qabrein nahi banayi, balki auraton ki qabrein duniya mein jaakar bani hai. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya laki-laki yang berangkat ke seluruh dunia menjadikan tempat-tempat di dunia menjadi kubur mereka, tetapi wanita-wanita juga berangkat ke seluruh dunia menjadikan tempat di seluruh dunia menjadi kubur mereka. 110,000 sahabat ki qabrein jo duniya mein bani hai, ye sirf mard nahi hai, auratein bhi hai, sahabiyat bhi hai, jinki qabrein Allah ke raaste mein bani hai. Jadi 100,000 sahabat yang sering kita dengar, kubur mereka berserak di seluruh dunia, bukan hanya laki-laki saja, tetapi wanita juga termasuk di dalamnya. Umme Haram radhiyallahu ta'ala na, ye Allah ke nabi ki rishtedar thi. Aksar Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam dopahar mein inke ghar aaye, hum aaram kiya karte the. Ek din aap aaram kar rahe the, muskura kar uthe. Umme Haram ne pucha, ya nabi Allah, aap kis baat par muskuraye? Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam farmaya, ae Umme Haram, mujhe meri jamaat dikhayegi, meri ummat ki jamaat jo Allah ke raaste mein samandari safar bahri beede par baithi ja rahi thi, jaise koi badshah apne takht par baitha ho. Umme Haram ne kaha, ya nabi Allah, mere liye bhi dua kar dijiye, us jamaat mein main bhi shamil hu. Allah ke nabi paak sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, ha, tu bhi us jamaat mein shamil hai. Umme Haram radhiyallahu anha yang menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumahnya untuk beristirahat. Maka waktu satu kali Nabi SAW beristirahat di rumahnya, Nabi Ummi Haram radhiyallahu anha masuk ke kamar tempat Nabi beristirahat. Tidak berapa lama Nabi pun terbangun dan Nabi tersenyum. Ummi Haram radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Nabi SAW bersabda, "Wahai Ummi Haram, aku telah melihat bahwasanya satu jemaah daripada umatku akan berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersafar di atas lautan seperti mana seorang raja yang akan berada di atas tahtanya. Begitulah umatku akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala,
mereka akan bersafar di atas lautan. Maka Ummi Haram radhiyallahu anha mendengar perkara ini, beliau telah mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku termasuk dalam jemaah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ummi Haram, kamu telah masuk dalam jemaah tersebut. Bairun ki tashkil Ummi Haram ne apni karwai. Allah ke nabi ne nikale, aurte ghar mein raho. Allah ke nabi ne dua kar di ki us jemaat mein tu shamil rahe. Phir aap sallallahu alaihi wasallam aaram farmaye, phir aap muskura kar uthe. Phir Ummi Haram ne pucha, ya nabi Allah kya baat hui? Kaha dusri jemaat dikhai gayi. Ummi Haram ne fauran kaha, ya nabi Allah, mere liye dua kar dijiye, main dusri jemaat mein bhi hu. Huzur ne farmaya, nahi, tum pehli jemaat mein ho. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی اور میرے بھائیوں سائبرس قبرص کے مقام پر اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنی سواری سے گری, سواری بکی گری, شہید ہوئی اور وہیں دفن ہوئی. صرف مرد نہیں, عورتیں بھی اللہ کے راستے میں دفن ہیں. حاضرین, wanita ini sendiri yang memberikan takaza mentaskil dirinya supaya berangkat ke negeri jauh. Hadirin, bukan ditaskil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Tidak boleh wanita di rumah saja, tidak boleh berangkat negeri jauh. Tetapi Ummi Haram radhiyallahu anha yang memberikan takaza kepada Nabi supaya diberangkatkan ke negeri jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbalik kembali. Tidak berapa lama Nabi pun terbangun dan tersenyum lagi. Maka Ummi Haram pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Nabi SAW mengatakan, aku melihat satu jemaah yang lain daripada umatku akan berangkat juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummi Haram radhiyallahu anha telah mengatakan, ya Rasulullah, kamu doakan juga supaya aku masuk dalam jemaah tersebut. Nabi mengatakan, wahai Ummi Haram, kamu sudah berada pada jemaah yang pertama. Pada zaman kekhalifan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Ummi Haram telah berangkat bersama suaminya. Jemaah ini berangkat ke satu negara yang kita kenal hari ini dengan nama Siprus. Hadirin, ketika dalam perjalanan pulang, berada di atas untanya, Ummi Haram radhiyallahu anha pun telah terjatuh dan menyebabkan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah dimakamkan di Siprus tersebut. Kali ye aurte apni qabron se nikal kar kal qiyamah ke maidan mein khadi hogi aur hamari auraton se puchegi, humne Allah ke deen ke liye duniya mein apni qabar ko banaya, tumne Allah ke deen ke liye kya kiya? Socho hamari aurte kya jawab degi. Nanti pada hari kiamat, wanita-wanita sahabat akan bangkit dari kubur mereka dan mereka pun akan bertanya kepada wanita-wanita kita, kami dahulu telah menjadikan tempat-tempat di seluruh dunia menjadi kubur-kubur kami. Wahai kamu wanita-wanita yang hidup pada akhir zaman, apa yang telah kamu buat untuk agama? Coba kita fikirkan, kalaulah mereka bertanya seperti ini, apa jawaban istri-istri kita pada waktu tersebut? Ab ye tashkil ka rukh kabu mein aa jaye, iske liye kya karna hai? Maka hadirin, supaya tashkil ini dapat kita wujudkan, apa yang harus kita buat? Har aukaat lagane wali masturat ki agli tarteeb kabu mein aa jaye, uske liye kya karna hai? Bagaimana supaya wanita-wanita yang telah keluar untuk menambah pengorbanan mereka, apa amal yang harus dibuat? Uske liye mere dosto, saal mein do martaba ashra lagayi hui masturat, chilla lagayi hui masturat ko unke mehram ke saath jodne ki fikr karni hai. Maka untuk itu setahun dua kali wanita-wanita yang sudah keluar 10 hari, 15 hari, 40 hari bersama suami-suami mereka dipikirkan untuk dikumpulkan membuat istimak masturah. Aur ye 2-3 ghanton ka jod hoga, dan perkumpulan atau majlis ini dibuat 2 sampai 3 jam. Isme aadha ghanta taaleem hogi, di dalamnya setengah jam dibuat taklim. 1 ghanta aane wali masturat aur mardon ko targhib di jayegi. Kemudian 1 jam diberikan targhib kepada wanita-wanita yang datang bersama suami mereka. Fir aane wale mardon ki bhi, aane wali masturat ki bhi, andar auraton mein tashkil hogi, bahar mardon ki tashkil hogi. جو اشرا لگا چکے ہیں ان کی چلے کی تشکیل, جن کا چلہ لگ چکا ہے ان کے ملکوں کی تشکیل. Dan wanita-wanita di dalam ditaskil, bagi yang sudah keluar 10 hari 15 hari ditaskil untuk 40 hari, yang sudah berangkat 40 hari maka ditaskil untuk berangkat ke IPB atau ke negara-negara yang jauh. Begitu juga di luar, laki-laki juga ditaskil. Baqaida unki jamaat bandi ki jayegi, unki tarikh tay ki jayegi. Maka pada waktu tersebut
dengan tertib dibentuk jemaah mereka, dan pada waktu tersebut ditentukan kapan tanggal mereka keluar. Insyaallah har ilaqe se jamaaton ke nikalne ka rukh zinda hoga andarun aur bairun ki. Maka dengan istimah masturat ini insyaallah dari setiap tempat akan terbentuk jemaah-jemaah masurat untuk keluar di dalam negeri kita maupun keluar negeri. Har 6 mahine mein chille ki aur meri mulkon ki jamaate banne ka rukh zinda hoga, sehingga setiap 6 bulan dari setiap tempat kita akan terbentuk jemaah-jemaah masurat yang bergerak di dalam negeri maupun di luar negeri. Is tarah mere dosto buzurgo hame akhruj ko bhi zinda karna hai. Seperti ini hadirin, perlu kita hidupkan amalan khuruj, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jab hamara rukh nikle bagair nahi badla, ghar walon ka rukh nikle bagair kaise badal jayega? Apabila arah kehidupan kita tidak akan berubah tanpa keluar, maka bagaimana istri-istri kita di rumah tanpa keluar arah kehidupan mereka akan berubah? Jaise sahaba aur sahabiyat nabi ki amanat ko lekar duniya mein phire, hame bhi hamare mard aur hamari masturat is amanat ko lekar duniya mein phiregi. Seperti mana para sahabat dan sahabiyat, mereka telah berangkat ke seluruh dunia membawa amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga laki-laki kita bersama masyarakat kita, kita bergerak untuk membawa amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan ke seluruh dunia. Istara apne ghar mein maashire ke deen ko zinda karna. Jadi seperti ini di rumah kita, kita buat muasyarah agama. Ke hamare bachchon mein bachpan se deen par chalne ka shauk paida ho. Bagaimana akan terbentuk semangat anak-anak kita dari kecil untuk mengamalkan agama. Aaj hum kehte bahar ka mahol kharab hai isliye hamare bachche barbaad ho rahe, ye baat jhoot hai. Hari ini kita katakan lingkungan saya di luar rumah begitu buruk yang membuat anak-anak saya menjadi rusak. Perkataan seperti ini bohong hadirin. Bachchon ko bahar ka mahol barbaad nahi karta, bachchon ko ghar ka mahol barbaad karta hai. Anak tidak rusak dengan suasana di luar rumah, tetapi anak rusak dengan suasana di dalam rumah. Are meri baat nahi hai, ye hadis hai. Dan perkara ini bukan perkataan saya, ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ke Nabi pak sa farmaya har bachcha fitrat e salim par paida hota hai. Allah kisi bachche ko beiman nahi paida karta, unhe beiman kaun banata hai? Aqa ne farmaya unke maa baap, unke maa baap. Bachcha yahudi banta hai unke maa baap ki wajah se, isai banta hai maa baap ki wajah se, mushrik banta hai maa baap ki wajah se. Aaj bawajood musalman hone ke bedeen jo zindagi guzar rahi hai, ye maa baap ki wajah se. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhum hadis, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islami, maka siapa yang menjadikannya rusak? Yang menjadikan rusak adalah bapak dan ibunya. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia menjadi Nasrani. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia menjadi musyrik. Walaupun hari ini kita menjadi orang Islam, tetapi karena tidak wujudnya agama dalam kehidupan kita, maka anak-anak di rumah kita pun tidak dapat mengamalkan agama di rumah kita. Jo padhana hai apne bachchon ko padhao, lekin hum ye zarur kehte hain apne bachchon ko deendar banao. Apa yang mau kita ajarkan dalam segi dunia kepada anak-anak kita, kita boleh ajarkan. Tetapi begitu penting saya katakan, hendaklah kita ajarkan agama kepada anak-anak kita. Chote bachchon ko baap apne saath lekar jamaat mein nikle. Bagaimana seorang bapak membawa anaknya yang kecil bersama-sama untuk keluar di jalan Allah? Aur 17 saal ke bachchon ki tashkeel kare aur unhe Allah ke raaste mein nikale. Dan anak yang sudah berumur 17 tahun, bagaimana ditashkeel untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Padhai ke zamane mein chhedo mat, aur jab unki chuttiyan ho jaye unhe chhodo mat aur unhe Allah ke raaste mein nikalne ki koshish kar. Dalam masa belajar, waktu belajar, kita jangan tashkeel mereka untuk keluar. Tetapi ketika mereka dalam keadaan liburan, cuti, maka kita jangan biarkan mereka untuk tidak keluar. Kita harus tashkil mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aur ghar mein hamare batil ki koi gandagi nahi honi chahiye. Dan di rumah kita jangan ada kebatilan di rumah kita. Ye zaruri hai apne bachchon ke deen ki hifazat ke liye. Ini sangat penting untuk menjaga agama kepada anak-anak kita. Apni bachchon mein haya lane ke liye, untuk membawa rasa malu kepada anak-anak kita. Warna mere dosto ghar ko aag lagi hai ghar ke chiraag se, aaj bedeeni ghar se mil rahi hai. Kalau tidak hadirin, rumah akan terbakar dengan adanya api. Tetapi hari ini karena ketiadaan agama,
maka rusak agama di dalam rumah kita. Isliye apne ghar mein amal ko zinda karna hai. Maka untuk itu dengan amal-amal ini kita hidupkan agama di rumah kita. Apne ghar walon ko lekar Allah ki raah mein nikalna hai. Kita bawa istri-istri kita untuk keluar di jalan Allah. Apne bachon ki auqat ki tartib banani hai. Kita buat tertib untuk anak-anak kita keluar. Jab har ghar mein teenon tabqon mein mehnat ki shakal zinda hogi, Allah har ghar ko namuna banayega. Apabila dalam setiap waktu kepada tiga golongan ini ada tertib untuk wujudnya agama dalam kehidupan kita, maka Allah SWT akan wujudkan agama dalam kehidupan setiap di rumah kita. Maulana Umar Sahab Palanpuri Rahmatullah Alaih Aksar kaha karte the, tabligh mein bandh banke mat marna. Hadirin yang mulia, Maulana Umar Palanpuri Rahmatullah Alaih sering mengatakan dalam tabligh, janganlah kita hanya yang buat amal agama sehingga kita akan mati tidak ada penerus kita. Banj us aurat ko kehte jise bachcha na hota ho. Seperti mana wanita yang mandul yang dia tidak punya anak. Aur tabligh mein banj us kaam karne walon ko kehte hain jo zindagi mein khud phirta raha, apni biwi bachcho ko deen par nahi lagaya. Maka satu orang dikatakan mandul dalam usaha agama, yang mana dia dalam kehidupannya sibuk berangkat ke sana kemari untuk buat usaha agama, tetapi anak dan istrinya tidak menjadi penerusnya dalam usaha agama. Farmaya jis din iska intiqal hoga ghar se ek janaza nahi do janaza niklega, iska bhi janaza niklega aur tabligh ka bhi janaza niklega. Dikatakan ketika dia meninggal dunia bukan satu jenazah yang keluar dari rumahnya tetapi dua jenazah, yang pertama jenazahnya, yang kedua jenazah tabligh keluar dari rumah. Ye puri duniya mein phirta raha, apne ghar walon ko nahi lagaya, ab iske saath saath tabligh bhi ghar se ja rahi hai, ab ghar mein tabligh karne wala koi nahi. Laki-laki ini bergerak, selalu bergerak ke seluruh dunia, tetapi dia tidak ajarkan agama dan usaha agama kepada istrinya. Ketika dia meninggal dunia, maka bersama dia tabligh akan keluar dari rumahnya. Kyu bhai baanj bankar to nahi marna hai? Kita tidak mau mati dalam keadaan mandul. अपने घर वालों को दावत पे लेकर चलना है. Kita akan bawa istri-istri kita dalam usaha dakwah. अच्छा एक तशकील इस वक्त कर लेते हैं, सिर्फ नाम लिखने का वक्त नहीं है. इस मजमे में जिनका चिल्ला लग चुका है वो बैरून के लिए जो तैयार है वो अपनी जगह खड़े हो जाए. हां मस्तुराते भाई मस्तुराते. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tashkil kita akan buat sekarang ini hadirin. Tidak ada waktu kita untuk menulis nama. Beliau mengatakan bagi kita yang sudah pernah keluar 40 hari masturat dan sebelumnya sudah pernah keluar India, Pakistan, dua negara atau satu negara, maka kita diminta hadirin untuk berangkat ke negeri-negeri jauh atau berangkat ke India, Pakistan juga. Boleh berdiri insyaallah. Berdiri. Pak. Jadi, negeri jauh. Berdiri insyaAllah. Jika anda di lapor me nama lirikan, anda jemaat mukammal kerjakan ki koshish kare. Dan nanti kita akan catat nama-nama kita di provinsi kita masing-masing dan bentuk jemaah-jemaah kita insyaAllah. Duduk. Boleh duduk lagi pak, duduk. Ab jinkya shire lagi he, wo chille ke liye tayyar he, wo apni jagah khade ho jaye. Dan yang setelah keluar 10 hari atau 15 hari, boleh niat kita berdiri untuk keluar 40 hari masturat. Jaldi khade ho jaye. Cepat berdiri. Masya Allah, Allah pak kabul farmaye. Allah bahut madad farmaye. Masya Allah. Agar ye rukh zinda ho gaya, Allah aapki Indonesia ko pure alam ke liye namuna banayega. Kalau terbentuk seperti ini semangat kita, Allah Taala akan jadikan Indonesia menjadi sebab untuk datangnya hidayah ke seluruh dunia. Allah is pure majme ko kabul farmaye. Mudah-mudahan Allah Taala menerima orang-orang Indonesia ini. Aur aapki hamari qiyamah tak aane wali naslon ko kabul farmaye. Dan Allah Taala akan menerima diri kita dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat. Abhi na maghrib ki taiyari kare, namaz ke baad inshaallah tafseel se baat ho. Sekarang kita persiapan untuk salat maghrib. Nanti setelah salat maghrib ada bayan dan ada tashkil, kita catatkan nama kita insyaallah. Subhanallah.